Oke, kembali lagi di channel Kolis Kampret. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi di mana tutorial kali ini cara membeli token listrik di aplikasi ShopeePay dengan benar. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Kita langsung saja buka aplikasi ShopeePay-nya terlebih dahulu. Pastikan saldonya mencukupi ya, teman-teman. Minimal 20.000 minimal 25.000 ya. Oke, kemudian di sini kita klik saja langsung di bagian menu lihat semua. Baik, sampai di sini kita pilih saja langsung di sini kita klik di bagian listrik PLN. Ini ada menu listrik PLN, kita langsung saja klik. Oke, sampai di menu ini di sini ada token listrik, kemudian ada tagihan listrik, ada non list Ini non list nggak perlu ya. Kita langsung saja klik di bagian token listrik. Umumnya, ini token listrik. Kemudian, di sini kita baru masukkan nomor pelanggan. Kita masukkan dulu ID pelanggan kita, ID token listrik kita biasanya nempel ya di mitran itu. Teman-teman, e, itu nempel di mitran, kita masukkan saja. Kita ketikkan dulu di nomor pelanggan. Setelah kita ketikkan nomor ID pelanggan, kita nomor ID token listrik kita. Kemudian kita pilih nominal ini contohnya 20.000 ya kita klik saja ini yang 20.000 teman-teman bisa isi lebih dari 20 boleh ya teman-teman karena ini sebagai contoh kemudian kita klik lanjutkan Baik kita tunggu saja ini mohon tunggu beberapa saat masih dalam proses pembelian ya teman-teman Nah sampai di menu ini kita klik saja langsung bayar sekarang Pastikan saldonya mencukupi ya saldo shopee Pay kalian. Kita tunggu lagi. Nah sampai di sini masukkan pin shopee Pay ya teman-teman karena ini nggak bisa di record ya kita masukkan pin shopee. Pay. Nah kita tunggu. Nah pembayaran sudah berhasil ya. Kemudian kita langsung saja klik lihat rincian pesanan. Nah ini untuk menampilkan kode token kita Nah ini kode tokennya yang paling atas ini ya Bisa teman-teman salin atau bisa langsung kalian ketikan saja di mitran kalian di rumahnya ya teman-teman Nah kurang lebih seperti itu cara membeli token listrik di aplikasi Shopee Pay dengan benar Semoga video tutorial kali ini bermanfaat Jangan lupa bantu di subscribe, like, komen, share lebih kurangnya Mohon maaf saya so, college kampret right next video bye bye